tentang ala-ala yang sombong. Ala-ala seekor kera berkulit putih dan bersih, cangkangnya yang berkilau dan memantulkan cahaya. Ala-ala berasal dari Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Ala-ala terlihat sombong karena memiliki cangkang yang sangat indah. Bahkan tiada satu ekor pun ala-ala yang memiliki cangkang sepertinya. Sehingga ala-ala menjadi binatang yang sangat sombong. Di pagi hari yang cerah, ala-ala mengumpulkan semua binatang yang ada di pantai. Hei, ada penghuni pantai. Siapakah penghuni pantai ini yang memiliki tubuh ikan sepertiku? Tanya ala-ala di hadapan udang, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, dan berbagai ikan. Wahai ala-ala, tentulah di antara binatang yang ada di sini, engkaulah yang paling indah karena cangkangmu yang berkilau. Ala-ala pun tertawa kegirangan. Tiba-tiba datanglah seekor kepiting mendekati ala-ala. Wahai ala-ala, bolehkah aku melihat cangkangmu yang indah? Tidak, ala-ala. Tidak, kepiting. Tidak ada yang boleh melihat ataupun menyentuh cangkangku. Jawab ala-ala dengan nada yang sangat sombong di hadapan udang, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, dan berbagai ikan. Aku juga ingin melihat cangkangmu yang indah itu. Apakah engkau mengizinkanku? Tanya ubur-ubur kepada ala-ala. Tidak, ubur-ubur. Tidak ada yang boleh melihat ataupun menyentuh cangkangku. Kenapa? Kita hanya ingin melihat cangkangmu yang indah. Itu tidak akan merusak cangkangmu, ala-ala. Tidak, tidak, tidak. Tidak ada yang boleh melihat dari dekat ataupun menyentuh cangkangku. Apakah kalian semua mengerti? Jawab ala-ala dengan sombong di hadapan udang, kepiting, cumi-cumi, dan berbagai ikan. Di saat semua binatang sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah seekor hiu yang mengabarkan bahwa akan ada segerombolan manusia yang datang menangkap ala-ala. Wahai ikan hiu, berita itu benar? Iya, benar. Aku melihat sekelompok manusia menangkap ala-ala dan membawa peralatan lengkap untuk dijadikan hidangan mereka. Bagaimana ini? Jawab ala-ala nada yang sangat sedih. Ala-ala pun meminta pertolongan kepada semua binatang yang ada di pantai. Namun, tidak ada satu ekor pun binatang yang ada di pantai mau menolong ala-ala. Wahai kepiting, cangkangmu yang kuat dan cangkangmu yang keras, pasti engkau bisa menghentikan
Allah, maafkan aku. Manusia itu lebih kuat dariku. Tak jarang manusia juga sering menangkapku. Allah-Allah pun menjadi sedih. Kan tidak ada satu ekor pun binatang yang mau menolongnya. Satu persatu binatang yang ada di pantai mulai pergi untuk mencari tempat perlindungan. Di bawah batu yang besar, Ala-ala berpikir, aman jika berada di sana. Di bawah dari panik, Ala tidak pernah dari tempat persembunyiannya. Baik itu dari panas matahari dan hujan lebat, Ala-ala tidak pernah pergi dari tempat persembunyiannya. Tetesan demi tetesan air hujan membasahi cangkang Ala-ala. Saat Ala-ala merasa sudah aman, akhirnya Ala-ala memutuskan untuk pergi dari tempat persembunyiannya. Seperti biasanya, Ala-ala mengumpulkan semua binatang yang ada di pantai. Namun, ada yang aneh. Tidak ada satu ekor pun binatang mengenali Ala-ala. Seperti biasanya, semua binatang mulai datang dan berkumpul. Tanya Ala-ala dengan nada yang sangat sombong. Wahai Ala-ala, tentulah di antara binatang yang ada di sini keranglah yang paling indah, karena di dalam cangkangnya ia menyimpan mutiara yang sangat indah. Jawab udang kepada Ala-ala. Apakah kalian lupa bahwa di antara binatang yang ada di pantai ini, akulah yang paling indah? Wahai Ala-ala, bagaimana mungkin kamu mengaku bahwa tubuhlah yang paling indah? Lihatlah cangkangmu yang hitam dan juga jelek. Bagaimana mungkin? Jawab Ala-ala di dalam hatinya. Ala-ala, Tuhan telah menciptakan kita dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kami memang tidak memiliki tubuh yang indah seperti ini. Saat kamu memamerkannya, sekarang lihatlah, bahkan ada binatang yang lebih indah darimu. Ala-ala itu menatap sedih hadapan udang, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, dan berbagai ikan yang sejak tadi memperhatikannya. Ala-ala pun menyadari bahwa perbuatannya selama ini tidaklah benar. Mulai sejak saat itu, Ala-ala mulai berteman dengan teman-temannya. Ananya pun mulai menerimanya kembali. Pesan moral dari cerita ini adalah Tuhan sudah menciptakan kita dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jangan sombong jika memiliki kelebihan itu. Jika Tuhan sudah memberi kita ujian, pada akhirnya diri kita bukanlah siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.